Pemirsa hidup sehat yang berbahagia. Dalam edisi kali ini, kami membahas tentang multiple sclerosis, yaitu penyakit degeneratif atau penyakit karena proses degenerasi dari sel-sel saraf, khususnya saraf-saraf yang berhubungan dengan motorik sistem, di mana terjadi proses perusakan dari mielin atau pembungkus dari akson pada sel-sel saraf tersebut. Sehingga apa dampaknya? Orang akan mengalami kelumpuhan atau kalau bukan pun kelumpuhan akan mengalami kelemahan otot dan kelemahan gerak. Lebih jauh tentang penyakit ini, Anda bisa baca di edisi kali ini. Selamat menikmati.